Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajmain. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana membangun backlink profile di Unsplash. Unsplash ini adalah situs yang digunakan untuk berbagi image, berbagi gambar. Jadi ada yang meletakkan gambar, kemudian gambarnya diupload dan lain sebagainya. Itu adalah Unsplash. Seperti apa caranya membangun backlink profile dan seperti apa kualitas dari domain rating Unsplash ini? Kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Mari kita berdoa. Amin ya Allah. Baiklah, langsung saja saya menuju ke tahap awal, ke presentasi saya mengenai di Ahref tentang Unsplash ini. Jadi di Ahref menunjukkan domain ratingnya 93 dengan UR ratingnya juga 91, luar biasa Unsplash ini. Performanya sangat bagus. Kita coba lihat dari sisi overview 2.0-nya. Kita lihat seperti apa performan dari Unsplash ini dari sisi overview 2.0 di Ahref. Ternyata tingkat kunjungannya lumayan tinggi sekali dan ini sangat layak untuk kita mainkan sebagai media backlink ke website yang kita miliki. Oke, sekarang kita masuk ke Unsplash dan tahap awal adalah sign up terlebih dahulu. Masukkan namanya, first name, kemudian masukkan last name juga. Oke, first name-nya adalah Halim. Kemudian last name Perdana Kusuma. Email saya isi, mohon maaf saya blur alamat emailnya. Alamat email sudah, kemudian username saya isi. Halim PK, kemudian password pun juga saya isi. Oke. Sekarang saya klik join untuk subscribe ke Unsplash. Di sini Unsplash sudah connect saya dan jangan lupa diverifikasi emailnya. Dan saya coba isi. Lokasi saya ada di Indonesia. Kemudian saya masukkan alamat email, alamat website saya, personal site-nya yang akan dijadikan sasaran backlink ya. Kemudian bio pun juga saya isi. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris terserah. Kali ini saya mengetikkannya dalam bahasa Inggris. Oke, kemudian saya ngisi tag-nya, jadi agar supaya proses pencariannya ke Unsplash pun juga menjadi lebih dominan dengan menggunakan tag. Dan saya masukkan Instagram akun saya, kemudian Twitter akun saya, dan setelah itu saya update akunnya. Oke, akun sudah saya update. Kita cek terlebih dahulu. Oh ya, saya harus ganti profile picture terlebih dahulu. Oke, di sini gambar saya. Ya. Oke. Ya. Oke, gambar saya sudah muncul. Semuanya sudah muncul. Saya update terlebih dahulu status saya. Kemudian saya tunggu ya. Oke, saya melihat profile saya, view profile, dan ini adalah sudah saya menunjukkan profile saya di mana backlinknya ada di saya klik, dan ini adalah backlinknya halimp.com, ada Instagram dan ada Twitter. Kita coba backlinknya seperti apa ya. Oke, alhamdulillah backlink sudah tercipta. Dan seperti ini status backlink profile saya. Demikian ya pembelajaran yang sangat singkat hari ini tentang bagaimana caranya membangun backlink profile di Unsplash. Silakan bangun backlink profile sebanyak-banyaknya dan ini sangat
penting sekali bagi rekan, apalagi bagi rekan-rekan yang akan belajar tentang GSA Search Engine Ranker di zoominar.click. Demikian pembelajaran hari ini tentang backlink profile. Terima kasih, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.